1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang, pejuang Siliwangi, pejuang, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Farid Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas seputar motivasi prajurit TNI melalui yel-yelnya. Yel-yel adalah teriakan yang dilakukan untuk memberikan motivasi dan semangat bagi para prajurit setiap satuan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia itu wajib mempunyai yel-yel. Karena merupakan cermin semangat setiap satuan di dalam jajarannya. Dengan semangat itu, maka kita bisa menandakan bahwa prajurit dalam keadaan moral yang tinggi dan semangat. Sahabat Siliwangi 1922, yel-yel semangat yang ada di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia ini dipercaya mampu meningkatkan suasana hati dari kesedihan menjadi gembira, sehingga tugas negara yang diembannya ini dapat terlaksana dengan baik. Meski hujan maupun matahari bersinar cukup terik, namun tidak ada satu langkah pun untuk menyurutkan semangat mereka dalam meneriakan yel-yel dengan lantang. Dengan yel-yel tersebut, kita bisa melihat terbukti para prajurit itu mampu mengusir rasa sepi dan letih. Nah, selain itu, dengan meneriakan secara lantang, secara bersamaan, akan menyatukan sebuah semangat spirit daripada prajurit. Seperti saat mereka hidup di dalam lingkungan batalionnya, saat dulu ya, waktu dalam pendidikannya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, terkadang menyanyikan yel-yel sambil joget, meski tanpa alat musik sekalipun, ya, tapi mereka bisa asik enjoy. Mereka hanya bisa memanfaatkan tepuk tangan dan juga mengiringi lagu itu dengan gerakan badan dan tepuk tangan. Semangat membara daripada Tentara Nasional Indonesia saat bareng dengan rekan-rekannya memang tak ada tandingannya lah dalam harmonisasi di lapangan, apalagi kalau sudah dibakar dengan nyanyian yel-yel favoritnya. Lupa deh semuanya, rasa capek, letih, dan semuanya. Maka yel-yel yang berisikan dari kata-kata penyemangat tersebut, ya, ini diharapkan bisa membuat para prajurit ini termotivasi menjadi prajurit yang tanggap, menjadi prajurit yang tangguh. Tidak hanya itu juga, ya, sahabat Siliwangi 1922, para prajurit juga diharapkan bisa mempertahankan rasa disiplin, rasa kesatuan, memiliki fisik yang kuat, profesional, dan militan. Namun, tidak ketinggalan, edukatif, dan berjiwa reformatif, sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai prajurit-prajurit yang handal. Mari kita lihat cuplikan-cuplikannya. Yeah.
berbuat terbaik berani, disiplin tulus dan ikhlas. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Hidup, hidup, hidup.
merdeka! Iya! Sikap Aura! Aura! Sikap Aura! Aura! Sikap Aura! Aura! Salam Rendo! Maju! Jalan! Come on.
Sahabat Siliwangi 1922, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan motivasi untuk kita semua. Jika ada saran dan pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar di dalam video ini. Menutup kebersamaan kita, saya Cepi Faridi Hikmat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus di channel Siliwangi 1922. Serta kami mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya agar program kami tetap bisa menyajikan tayangan-tayangan yang bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan juga sahabat Siliwangi 1922 tidak ketinggalan dari liputan-liputan berikutnya. Sampai jumpa, Siliwangi Jiwa Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.